pandemi dan pasca pandemi sangat mengganggu perekonomian terutama di Jogja dan Indonesia pada umumnya. Kita sebagai perusahaan digital service provider terus ikut ingin terlibat dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Jogja. Perusahaan G-Media saat ini sedang bertumbuh dan juga ikut membangun ekosistem digital di bidang teknologi. Dan kita juga melakukan banyak hal, terutama di bidang sosial juga, untuk membangun ekosistem atau brand ekosistem di dunia digital saat ini. Dulu kita masih concern bagaimana bisnis itu mencari sebuah keuntungan semata gitu. Tapi COVID dan pandemi pasca pandemi mengajarkan kita banyak hal bagaimana perusahaan juga harus bisa saling berbagi. Tidak hanya sebatas berbagi dalam konteks seperti CSR normalnya, kita juga melakukan sekarang dengan konsep namanya CSP. Bagaimana kekuatan sebuah perusahaan dikombinasikan dengan kebutuhan sosial dan akhirnya juga nanti menimbulkan sebuah bisnis baru atau bisnis yang berkolaborasi dengan society. Hal yang paling menyenangkan adalah saat konsep ini dilakukan adalah tidak hanya melihat dari aspek dari sosial aja ya atau society aja yang melakukan terjadi perubahan, tapi environment atau energi teman-teman di dalam juga yang ikut terlibat dalam pengembangan konsep itu juga merasakan hal yang sama, bagaimana energi dari sosial itu terasa di dalam tubuh mereka masing-masing. Pak Triyono itu tetangga saya sebenarnya. Cuman kita sudah berteman aslinya sudah 4 tahun lebih. Sayangnya waktu itu momen adalah di saat kita mencoba membangun sebuah proyek namanya Bibit Unggul. Bibit Unggul ini pembelajaran pendidikan digital di kampung. Inklusi karena hanya di setup di satu wilayah. Jadi tidak mengikutkan wilayah-wilayah lain. Nah, di saat itulah sepertinya chemistry-nya kebentuk gitu ya, bahwa oh ternyata Budi juga nggak kapitalis banget gitu. Masih juga ikut concern bagaimana membangun sosial juga. Sebenarnya saya ini adalah lulusan sarjana peternakan dari Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi bidang saya setiap hari itu sebenarnya yang kita pikirin adalah produksi, peternakan dan lain sebagainya. Bahkan saya nggak pernah punya bayangan hingga saat ini akhirnya terjun di dunia digital dan teknologi. Awal mula besar keinginan dan ketertarikan saya pada bidang teknologi adalah melihat ternyata teknologi dan digital ini tidak mengenal batas. Jadi siapapun bisa belajar dengan cepat. Bahkan saya juga belajarnya dari nol. Saya lihat internet, saya buka-buka buku-buku apa ya, seminar tentang teknologi saya ikuti. YouTube saya juga simak bagaimana caranya mengembangkan aplikasi, bagaimana mengelola web dan bagaimana kita bisa masuk dalam industri digital. Jadi meskipun basic kita di peternakan, tapi ternyata ilmu pengetahuan teknologi digital itu juga bisa kita pelajari tidak terlalu sulit gitu. Dan saya berharap dengan keinginan saya untuk berkembang di teknologi juga bisa memberikan inspirasi ke teman-teman difabel yang lainnya untuk tidak ada kata terlambat dalam belajar, termasuk juga untuk mendalami bidang digital dan teknologi, sehingga teknologi ini adalah masa depan milik kita semuanya tanpa harus kita menutup diri atau mengurung diri bahwa kalau kita bukan dari basicnya teknologi pasti kita nggak bisa. Nah, itu terbukti bahwa saya ini sarjana peternakan tapi sangat tertarik dengan teknologi dan mempelajari teknologi digital itu. Difabel pertama kali
tahun 2014, yaitu kayak sebuah impian yang setengah gila gitu ya. Jadi waktu awal saya ingin merekrut teman-teman ini, menjelaskan ke mereka ini ya setengah tidak dipercayai gitu ya, dianggap kayak program bantuan pemerintah gitu ya. Saya menjelaskannya nggak bisa secara komunal gitu. Jadi saya datang ke rumahnya masing-masing, ini kayak Mas Tanto ini juga saya harus intens ke beliaunya, saya jelaskan satu demi satu tujuan dari Divabike. Kemudian saya masih ingat betul yang pertama kali saya datangi itu ya namanya Wandono sebenarnya dulu, tapi sekarang sudah aktif di LAI. Tapi Mas Tanto ini juga salah satu yang dulu concern Mas Tanto ya. Ya akhirnya beliau ini yang akhirnya menjadi penyemangat teman-teman yang lainnya. Jadi ketika Mas Tanto mulai gabung, terus yang paling agresif lagi Mas Tommy. Ternyata belum bisa naik motor, dan ketika kita beri satu unit gitu, wah kemana-mana ternyata, sampai ke kali, sampai ke sawah gitu. Ya tapi this is process ya. Jadi tahun 2014, 2015 hingga akhirnya mereka bisa seperti ini, puluhan teman-teman bisa bergabung. Jadi memang kita satu demi satu untuk menjelaskan ke mereka. Jadi tantangan terbesarnya adalah banyak kegiatan yang dilakukan untuk teman-teman disabilitas. Jadi sehingga kadang persepsi bahwa segala sesuatu ini pasti sifatnya proyek gitu atau bantuan sosial. Nah, ini yang sangat melekat gitu. Sehingga tidak semua program itu akhirnya bisa berjalan sustain atau berkelanjutan karena pola-pola pikir seperti itu. Divabike menjadi pionir dalam cara pemberdayaan yang sustain gitu, sehingga menjadi identitas untuk mereka, dan mereka punya pilihan dalam mencari uang terbaik, tercepat, gitu, termudah gitu. Jadi Divabike ini mungkin juga yang dialami teman-teman di luar sana kayak ojek online yang lain gitu kan. Jadi ngegas, ngerem, nyampe lokasi dapat uang gitu. Jadi kita berharap Divabike ke depan juga semakin berkembang, semakin ditata gitu. Lebih mudah masyarakat untuk mengakses, dan lebih banyak lagi nanti yang bisa kita berdayakan. Kita menambah ya unit dan driver tentunya, agar tujuan kita go nasional segera bisa tercapai. Aplikasi yang terbaru di sini, kita sudah mendigitalisasi semua proses layanannya, di mana layanan nanti di dalam aplikasi ini dia sudah full self-service oleh customer. Nanti ada berapa layanan, baik itu dari DivaRide sendiri, ada DivaBox, sampai nanti ada DivaCityTour. Nah, kemudian di aplikasi yang terbaru ini nanti sudah tersedia di App Store dan Play Store, di mana aplikasi ini nantinya bisa diakses sendiri oleh pengguna, dan pengguna dapat melakukan registrasi, dan nanti ketika sudah melakukan registrasi, pengguna dapat langsung menikmati layanan Divabike digital yang ada dalam aplikasi ini, tanpa harus nanti melakukan order kepada CS atau customer service yang sebelumnya dilakukan di aplikasi yang terdahulu. Pada saat saya sebelum menjadi Divabike, begitu banyak dinamika terjadi di masyarakat kepada saya, yaitu adalah salah satunya saya selalu dikucilkan karena keterbatasan saya, mencari pekerjaan yang sulit karena begitu banyak yang menolak saya untuk bekerja. Setelah saya menjadi Divabike atau salah satu driver di sini, kemajuan perlahan mulai membaik dari keuangan. Pertama, saya bergabung pada bulan Februari 2016. Setelah itu 2016 bulan Mei saya menikah.
karena waktu sebelum saya bergabung dengan Divabek, selalu calon mertua saya itu selalu bilang, kamu kerja di mana dan pendapatan kamu berapa. Setelah saya masuk ke bergabung dengan Divabek, saya bisa menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa, dan alhamdulillah sampai sekarang masih di Divabek. Pada awal-awal saya bergabung di Divabek, memang agak sulit mencari penumpang, karena memang kita harus berjibaku dengan ojek-ojek online ataupun juga kalau di sini mungkin becak, bentor juga. Jadi saat kita di jalan itu mungkin atau kita menepi untuk mencari penumpang, ya kita sering diusir di situ. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah kita selalu masuk ke komunitas-komunitas untuk memperkenalkan Divabek, dan alhamdulillah kami semua di sini sudah memiliki beberapa pelanggan tetap, yang dimana rata-rata pendapatan kami di sini antara 75.000 sampai 150.000 per hari. Biasanya kalau komplainnya ya, kok hujan kayak gini gitu kan, harus pakai mantel gitu, oh iya gitu kan, terus kok ribet gitu kan bilangnya kayak gitu kan, kalau jadres kayak gitu, yang paling sedih tuh di sini kayak gitu gitu loh, kalau ojek kayak gini, terus kalau kadang-kadang yang paling susah adalah nyari, kan tunanetra kebanyakan ya, kita cuma dikasih alamat, sama itunya tuh nggak, kadang-kadang nggak warnanya apa gitu kan, atau kadang kita nyariin juga kan agar pelanggannya puas gitu kan, kita harus bisa membantu gitu gimana pun kesulitannya kayak gitu loh Mbak. Kami para driver untuk kesulitan dari website memakai website adalah bertubrukannya beberapa pelanggan. Kita sudah janjian, ternyata di website masih ada satu lagi. Sementara driver sudah memiliki pelanggan-pelanggan yang hari dan jam tersebut sudah ada. Maka kami dari para driver sangat berharap kepada aplikasi yang besok untuk di launching yang terbaru bisa mempermudah kami dalam menjalankan driver tersebut. Ada beberapa fitur yang nantinya juga kita segera untuk dipublish ke masyarakat, ada Divabok sama Divatur, City Tour, di mana Divabok ini nanti terkait layanan terhadap pengantaran barang ataupun pengantaran komoditi yang nanti di antar dari suatu tempat ke tempat lain oleh pengguna, yang sifatnya nanti bisa dalam kuantitas yang banyak atau sekaligus di layanan ini. Kemudian untuk di City Tour nantinya juga kita arahkan pengguna bisa memesan layanan City Tour maupun layanan wisata yang nanti mencakup area-area wisata di Indonesia maupun di tempat-tempat lain juga nanti ke depannya, di mana pengguna bisa memilih order atau melakukan pembookingan atau pemesanan terhadap wisata yang akan dilakukan oleh pengguna kapanpun, dan nanti driver juga sudah disiapkan atau sudah di prepare oleh layanan Divabek, di mana nanti sudah jauh-jauh hari, jadi tidak perlu khawatir nanti ketika melakukan city tour tidak mendapatkan driver pada hari H, karena layanan ini nanti bisa di order kapanpun dan tidak harus pada saat pengguna akan melakukan perjalanan. Disinilah Divabek yang terbaru yang sedang kita kerjakan bareng-bareng dengan Pak Triyono dibangun. Teman-teman di ruangan sinilah yang membantu dan terlibat aktif untuk pengembangan platform digital Divabek yang terbaru yang nanti fit sama market saat ini. Gitu. Divabek dulu masih menggunakan konsep semi-digital. Kita belum bisa berkata bahwa Divabek yang dulu adalah fully digital.
Dan sekarang Diva Bag yang terbaru sudah menggunakan full platform digital, baik itu melakukan order, pemesanan, ataupun booking terhadap layanan atau services Diva Bag. Jadi sudah, kalau mungkin bisa dikatakan sudah mirip-mirip dengan yang ada saat ini, gitu, platform digital yang sudah ada saat ini. Platform Diva Bag ini di-create memang spesifik atau khusus untuk teman-teman disabilitas. Jadi baik dari user experience atau user interface-nya pun disesuaikan dengan karakter atau behavior teman-teman disabilitas. Di platform ini nanti ada beberapa hal fitur yang sangat apa ya dinantikan teman-teman disabilitas. Salah satunya adalah mengenai bagaimana pengantaran juga bisa menunggu gitu ya. Jadi yang mengantar driver atau mitra kita nanti juga bisa menunggu customer atau pelanggan disabilitas. Sebenarnya kalau sebelum launching itu kan cerita di transisi dulu, karena problemnya itu pengalaman pengguna. Tadi kan saya sampaikan problem usernya itu adalah pengguna, karena penggunanya bukan, maaf ya, bukan user biasa gitu. Jadi mereka butuh treatment khusus. Nah, sehingga transisi yang harus dilakukan itu adalah gimana mereka bisa terbiasa dulu bahwa ini sudah terkonek dengan platform digital, walaupun medianya masih menggunakan WhatsApp. Nah, setelah mereka sudah terbiasa, baru kita akan pelan-pelan menginformasikan atau mensosialisasikan platform digital yang bisa mereka install di gadget mereka masing-masing. Kali ini kita di ruangan customer care G-Media, di mana di sini teman-teman memastikan semua kolega kami, layanannya, atau apa yang kami deliver, termasuk dalam hal ini layanan Diva Bag, itu bisa termonitor, bisa semuanya baik, dan semuanya puas dengan layanan kami. Kami monitor selama 24 jam dengan 3 shift untuk memastikan semua kebutuhan kolega kami dapat terwujud, dapat terdeliver. Mungkin ada sesuatu yang harus disampaikan, dikomunikasikan, itu kita bisa langsung untuk take care kebutuhan teman-teman kolega kami. Diva Bag sendiri, kami menginginkan sebenarnya semangat teman-teman disabilitas ini bisa kami bersamai, dan ke depan kita semua pasti harus membutuhkan yang namanya kolaborasi. Bapak Presiden sendiri menyampaikan bahwasanya masa depan bisnis adalah ekonomi inklusif. Kami bersama teman-teman Diva Bag berusaha mewujudkan role model satu moda transportasi yang benar-benar inklusif. Bukan hanya dari teman-teman yang disabilitas, untuk disabilitas, tapi juga untuk masyarakat yang umum. Kedepannya, harapan kami, Diva Bag ini bisa menjadi role model atau benchmark ketika semua teman-teman pengusaha ingin mewujudkan satu model bisnis inklusi, bentuknya seperti apa? Menurut kami, Diva Bag ini salah satu langkah kreatif yang patut kita bersamai dan kita sambut dengan baik, di mana moda transportasi inklusi ini adalah jawaban dari banyak pertanyaan tentang bisnis atau environment di masa depan. Oke, Chief, gimana? Aman, Hyperstream? Untuk sejauh ini aman sih, Mas. Lebih banyak orang hubungin apa sekarang, Hyperstream? Lebih banyak orang menghubungi Hyperstream untuk dari hari Senin kemarin. Request pelanggan baru ya? Request pelanggan baru juga banyak. Woi, gimana? Aman kerjaan? Yang penting tetap happy ya. Halo guys, gimana? Happy nggak belajarnya? Happy. Oke deh, seneng. Yang penting kita belajar itu harus tetap happy. Kalau happy, cepet kita ngerti ilmunya ya kan? Jadi, ini adalah salah satu program yang namanya Corporate Share Value dari perusahaan, di mana kami berusaha untuk berbagi nilai kemanfaatan ke semua orang, termasuk hari ini calon pemimpin masa depan, future leader. Kita discuss tentang teknologi informasi. Dan yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya talent-talent muda hari ini, itu mereka sangat digital native. Digital native bukan hanya paham tentang teknologi, tapi sikap-sikapnya dalam berbisnis, mereka akan sangat senang dengan yang namanya transparansi, keterbukaan, komunikatif, dan hal-hal yang lain yang ini menjadi game changer. Bagaimana sebuah pengusaha, sebuah bisnis itu melakukan sebuah bisnisnya. Kalau kita belajar tentang zillennial behavior atau bagaimana adik-adik kita bersikap, ini menjadi sesuatu yang menarik banget. Bahwasanya keterbukaan, transparansi, dan sesuatu yang sifatnya inklusi, ini sangat menarik bagi mereka. Kalau kita misalnya nongkrong di kafe hari ini, mereka biasa aja untuk share table dengan teman-teman mereka kan, yang mungkin bahkan mereka belum kenal.
dalam konteks yang hari ini kita bersamai, DivaBike ini menjadi game changer juga bagaimana ekonomi inklusi itu mereka sangat mendambakannya. Mereka akan sangat senang melakukan sesuatu yang langsung bermanfaat untuk society. Kalau mereka punya prinsip namanya sharing is caring atau sharing is the new having. Inilah value atau nilai yang hari ini kami suguhkan bersama, kami deliver bersama di platform DivaBike. Kita ngurusin data orang banyak kan? Negara butuh itu. Nah, hari ini belum banyak talent digital yang... Halo. Weh, Patri. Yes. Biasa, Delta. Yota. Mempersamai future leader. Oke. Ayo, Pak, ngobrol sini yuk. Siap. Biar wah, nyaman benar. Kita. Udah lama kita ngopi-ngopi nih, Patri. Siap. Lama ya, gue berbulan-bulan kali ya. Mas, semana saya nih? Sini ya? Monggo, Patri. Oke, siap. Biar enak. Gini, Patri. Kemarin ngobrol-ngobrol sama adik-adik ini kan memang ternyata ekonomi inklusi ini mereka seneng banget gitu. Jadi mereka tuh mendambakan satu platform yang mereka bisa membersamai langsung dan ada local pride-nya kan, Pak? Oh, yoi. Kalau selama ini kan platform ya sayangnya kan masih banyak terdelivernya keluar. Ya harapannya ini bisa jadi tren positif, Pak, untuk DivaBike gitu. Oke, siap. Jadi sebenarnya DivaBike bukan hanya kita nanti bicara tentang sosial, tapi kita bicarakan juga empowering-nya. Ada profit yang harus kita pikirkan gitu kan. Sehingga bisa menjadi sebuah apa ekosistem baru untuk teman-teman. Bro, DivaBike ini future. Oke, jadi gini, jadi setelah kemarin kita juga ngobrol-ngobrol dan ternyata ada opportunity baru nih. Nah, jadi program dari pemerintah DIY ini provinsi ya, lewat dinas koperasi dan UMKM itu ada namanya program Sibako. Nah, oh ya, Sibako. Iya, Sibako. Dan Sibaku yang sudah masuk di sana itu 360 ribu UMKM. Transaksi hariannya itu 30 ribu. Deh banget itu. Iya. Nah, kemarin juga sedikit ngobrol sama tim mereka, siap untuk bekerja sama dengan DivaBike. Nah, cuma problematikanya ini harus dipecahkan nih supaya mempercepat itu. Sistem teknologinya dan digitalisasinya harus kuat. Oh itu jagonya Mas Budi. Nah ini sekalian. Kenapa nggak dari tadi sih manggilnya? DivaBike yang baru itu kan di-create sedemikian rupa ya. Jadi dia cloud based, kemudian platform juga sudah ramah sama disabilitas. Dan kemudian konsep di dalamnya itu sebenarnya di setup microservice. Jadi microservice itu seperti satu buah layanan, tapi bisa diisi banyak layanan lain. Oh gitu. Jadi seandainya si bakul itu masuk, mau integrasi ke dalam, itu tinggal mudah, kita tinggal masukin aja. Connecting langsung ke situ. Langsung connect dan mudah karena platformnya sudah kita siapkan. Kita yakin DivaBike go nasional untuk Indonesia. Siap? Siap. Siap. Konsep Divakrasia adalah sebuah konsep kemandirian yang dilakukan oleh DivaBike, kemudian dari DivaBike oleh DivaBike dan untuk komunitas DivaBike, sehingga perlu adanya sebuah tempat khusus, adanya sebuah informasi-informasi yang sustainable sehingga teman-teman bisa benar-benar menjadi bagian dari ekosistem digital ini dan tentu dia menjadi expert baru, punya karir baru di bidang digital dan teknologi. Konsep-konsep Divakrasia ini juga bisa mendorong menjadi tanda kutip Silicon Valley baru yang bisa memberikan opportunity terhadap teman-teman DivaBike berkarir di digital dan teknologi.